Baik, itu yang saya katakan tadi, antagonis dalam novel saya ini ialah presiden ya. Tapi protagonis itu kalau kita lihat dia dalam setiap setiap bab tu muncul apa ni watak-watak yang tertentu ya, watak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung akan melawan apa ni presiden ataupun yang bertentangan idea dengan presiden ya. Jadi kalau kita lihat dalam apa ni dalam sebagai contoh ya dalam bab general ya ada seorang general bekas pejuang masa Perang Dunia yang kedua ya yang punya idealism untuk memimpin Ogonso tu dalam keadaan yang lebih baik ya tapi oleh kerana kesilapan beliau ya oleh kerana beliau terdapat menahan apa yang kata kegairahannya untuk berkuasa maka ini akhirnya memakan diri beliau sendirilah ya. Kemudian tentang kalau kita lihat apa ni bab penyamaran ya iaitu bagaimana apa ni penduduk-penduduk di Tubua ini menentang pembangunan yang dirasakan akan merosakkan Tubua ya dan muncul individu-individu yang apa ni yang ingin mempertahankan apa ni kawasan mereka ya tetapi mereka juga akhirnya apa ni seperti tak berdaya melawan kekuasaan yang apa ni begitu keras atau ataupun dengan taktik-taktik yang halus ya yang menyebabkan langkah ataupun idea mereka itu tertekan ya. Kemudian dalam bahagian mainan ini ada suatu watak ya iaitu anak apa ni watak anak angkat presiden ya yang apa ni memang mempunyai karisma ya tahu tentang kelemahan-kelemahan presiden dan ini pun juga menjadi mangsa kepada presiden ya kerana presiden ingin berkuasa lebih lama lagi dan presiden tidak mahu melihat ada orang yang lebih kuat yang boleh menyaingi beliau ya begitu juga dengan apa ni dengan bab jari ya iaitu guru-guru ini biasanya memang berpengetahuan luas ya sensitif ya mau membela apa ni bangsa dan juga mencerdikkan apa ni anak-anak murid mereka ya. Jadi guru ini mempunyai satu perjuangan ya iaitu kebebasan bersuara ya. Dan ini pada saat suara harus kita lontarkan untuk mencapai satu tujuan ya. Maka kita harus diberikan kebebasan ya. Itu tanda apabila ada kebebasan maknanya negara itu negara yang sedang apa ni mengalami satu demokrasi yang sihat ya. Tapi apabila suara kebebasan itu ditekan maka akan ada tanda-tanda negara itu menjadi sedang mengalami satu tirani ya, ataupun satu apa ni penekanan yang begitu kuat daripada yang berkuasa ya. Itu adalah contoh-contohlah watak-watak yang pernah saya ungkapkan di dalam apa novel naratif Ogonso itu.